Guyur om, isi polybag buat si Babon. Akhir bulan ya. Campur lagi om, sama sekam bakar, sama petrogranit juga, kohe sedikit. Kohe udah lama, udah matang. Aman, slow. Tanah 20 angkong, sekam bakar 3 karung, petrogranit 2 karung, kohe kambing 2 karung 20 kilo. Nggak rata kayak gitu loh. Gini wah dicedok, diginiin. Diapain tuh? Kayak kita mupuk itu. Pakai apa itu? Apalah. Numpuk-numpuk kalau kayak gitu tuh, ya kan? Iya, betul sekali biar merata. Dosis RP sekiranya untuk satu polybag PN dapatnya 20 gram kurang lebih. Polybag PN ukuran 14 x 22 cm. Sekali lagi RP-nya ya, 10 kilo lagi ya, jadi 20, buatlah 21 atau 22 kilo enggak apa-apa ya, biar dikering juga tanahnya kan. Petrogranik 2 karung biar terasa al, ya kan. Apa 3 karung? Karung belada, dua bel dulu ya. Tengok dulu dua karung. Empat puluh itu, 40 kilo per karungnya. Tipisian ya, tipis ya. Cangkul kau tuh al nemenin. Tipisian ya. 3 karung lah ya lah. Karung boleh. Ya lah 3 karung lah, hampir satu lagi ya. Jadilah, daripada enggak dikasih kohi ya kan.
sedikit lah ya, asal enggak. Enggak kecicip dia. Udah lama itu, lu. Mau 3 bulan lebih itu, lu. Mau diratain tuh. Ya, busuk, kebusukan dia. Padahal sudah lama ya sudah jadi tanah tuh, lihat kan. Sudah jadi tanah. Ya, ada gendonnya dah. Apa namanya tuh gendon tuh, urat itu tuh. Bahaya itu. Habis gambar itu dipakannya, bahasnya nanti. Ure-ure, ya ure. Ya, kemarin udah aku kasih kuradan sih. Di atas aku tabur kuradan, kena hujan kan meninggal lah dia. Lewat. Aman enggak ya? Sudah, sip. Ya, ratakan dulu baru kita aduk. Oke, kita mulai. Markido, mari kita aduk. Markido, mari kita aduk. Thank you.